Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui hadirnya layanan apostil. Kemudahan layanan legalisasi apostil ini pun akan disosialisasikan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui hadirnya layanan aposti. Kemudahan layanan legalisasi aposti ini pun disosialisasikan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan kepada akademisi, notaris hingga disduk capil dan juga warga. Dengan menghadirkan analis hukum Dirjen Kemenkumham RI Gede Gade Tama di Dapam Hotel Banjarbaru jelang tengah hari Senin 7 November 2022. Segala produk Mahkamah Agung terkait akhir-akhir salinan, putusan dan lain-lain harus... Kepala Divisi Pelayanan Hukum Wan Ham Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Ngatira Wahitakuni Prima Tipi memadahkan pelayanan ke luar negeri ini dulunya melalui beberapa tahapan. Namun wahini dipermudah hanya dengan satu kali klik, maka pengurusan dokumen berkunjung atau ingin menetap di luar negeri untuk meneruskan pendidikan atau lainnya pun sudah bisa dipergunakan. Menurut Ngatira, layanan ini masih terpusat di Jakarta, tapi di tahun 2023 mendatang, hasil dokumen yang diajukan melalui aposti sudah bisa dicetak dan didapatkan di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. Di Kemenkumham Kalsel secara langsung belum, semua harus terpusat di Jakarta, tapi di tahun depan direncanakan akan bisa dicetak. Bukan, jadi nyetaknya yang di sini ya Mas ya, nyetaknya yang di sini. Kalau layanannya online, jadi tetap harus ke pusat, tetap, tapi online. Nah nanti bisa dicetak di sini, tidak harus ke Jakarta. Kalau sekarang masih harus ke Jakarta tahun ini, tapi direncanakan tahun ke depan, mudah-mudahan tepat waktu ya Mas, ini Mas yang punya nih. Mudah-mudahan tepat waktu sehingga teman-teman yang di sini ketika mau mengurus dokumen seperti yang disampaikan salah satu temannya tadi, bahwa dia mengalami pengurusan dokumen yang cukup panjang, biayanya tinggi, nah sekarang akan lebih mudah dan memangkas birokrasi sebenarnya, bukan masalah calon, tapi memangkas birokrasi. Yang tadinya panjang, ada 5 tahap yang harus dilakukan, yaitu beberapa meja, anggaplah ini meja, ini dari Kemenkumham, Dukcapil, Kemenkumham, kemudian Kemenlu, kemudian kedutaan, terus baru ke yang bersangkutan, kan panjang banget, nanti cukup klik satu langkah, sudah selesai. Biaya juga lebih murah. Berapa bu biaya? Cuma 150 bu, itu membayar BNPB. Kalau tadinya kan di semua meja kena biaya. Bahkan di Kemenlu ya yang mahal ya, yang di kedutaan, kedutaan sampai mahal 450 ribu tadi ya, sampai jutaan itu. Nah sekarang dengan 150 ribu. Sementara itu analis hukum Dijen Kemenkumham RI Gede Gade Tama memadahkan animo warga cukup tinggi, terbukti saban harinya permohonan pengurusan layanan legalisasi aposti mencapai 200-450 orang. Layanan aposti, ujar Gede Gade Tama, akan terus disosialisasikan lantaran kadang hanya memangkas administrasi tapi memangkas pula biaya karena melalui layanan aposti warga hanya membayar Rp150.000. Pengajuan permohonan tidak harus ke Jakarta, tapi cukup di depan laptop dengan mengunjungi situs ahu.go.id, cari menu aposti, udah bisa. Tinggal diklik unggah dokumen, 3 hari jadi, sepanjang dokumennya lengkap. Layanan aposti mulai diluncurkan pada bulan Juni 2022 lalu. Layanan ini memudahkan warga untuk bisa memenuhi persyaratan legalisasi 66 jenis dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri nangkai ijazah, transkrip nilai, serta dokumen publik lainnya. Kemudian satu langkah penerbitan sertifikat aposti dapat langsung digunakan di 121 negara pihak kompensi aposti dan dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antar negara menjadi lebih cepat.